James Rodriguez resmi kembali ke La Liga. Rayo Vallecano adalah klub barunya. Juventus siap tumpalkan satu pemain untuk transfer Jadon Sancho. Georgi Mamardashvili dari Valencia ke Liverpool. Al Hilal sepakat datangkan João Cancelo dari Manchester City. Al Nassr lempar tawaran untuk Milan, Skriniar. James Rodriguez dipastikan kembali merumput di La Liga. Bintang asal Kolombia itu sudah resmi bergabung dengan klub ibu kota Spanyol, Rayo Vallecano. James yang akhirnya memilih Vallecano sebagai pelabuhan baru dalam karirnya, ia bergabung ke Los Farajos dengan status bebas transfer. Dengan bergabung ke Vallecano, James akhirnya kembali ke La Liga, sebab ia sebelumnya pernah membela raksasa Spanyol Real Madrid selama 6 tahun. Selama di Real Madrid, James memainkan 125 pertandingan dengan mencetak 37 gol. Ia juga memenangi 9 trofi termasuk 2 La Liga dan 2 Liga Champions. Klub Serie A Juventus sedang mencari cara untuk mengamankan jasa Jadon Sancho dari Manchester United. Thiago Motta dirumorkan akan memboyong sang winger ke Turin. Dilansir Gazzetta dello Sport, Juventus saat ini menyiapkan rencana untuk merekrut Sancho. Mereka menawarkan opsi tukar tambah kepada MU untuk transfer sang winger. Menurut laporan itu juga, Manchester United sebenarnya sudah menjalin komunikasi dengan Juventus untuk transfer Sancho. Mereka menawarkan transfer permanen untuk sang pemain, di mana mereka meminta bayaran senilai 40 juta euro, dan harga itu dikabarkan terlalu mahal untuk Juventus. Klub Premier League Liverpool dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Valencia untuk memboyong kiper Georgi Mamardashvili. Liverpool masih punya Alisson Becker, namun rencananya Mamardashvili akan dijadikan sebagai pengganti jangka panjang Alisson. Kiper 23 tahun itu sudah siap merapat ke Liverpool dengan meraih kesepakatan dengan Valencia. Mereka akan memboyongnya dengan bandrol sekitar 35 juta euro. Al Hilal tinggal menunggu lampu hijau dari João Cancelo, transfer mereka segera terwujud. Kesepakatan antara kedua klub telah tercapai. Manchester City sudah siap melepas Cancelo. Cancelo sendiri memang dipinjamkan ke sejumlah klub termasuk Bayern Munchen dan Barcelona. Jelas bahwa Cancelo tidak berniat bertahan di Manchester City. Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Al Hilal. Kedua klub sudah sepakat biaya transfer sekitar 25 juta euro. Bagi Manchester City, tawaran Al Hilal jelas menguntungkan dari banyak aspek. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengatakan bahwa saat ini keputusan ada di tangan Cancelo. Jika ia setuju, dia akan bergabung ke dalam klub Al Hilal. Al Nassr disebut telah melempar tawaran resmi ke PSG untuk transfer Milan Skriniar. Negosiasi sejauh ini berjalan mulus, transfer Skriniar mungkin akan segera terjadi. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, mengatakan bahwa Al Nassr saat ini bermanuver untuk mendapatkan Skriniar. Menurut laporan Romano juga disebutkan bahwa kesepakatan akan segera tercapai antara kedua klub. PSG menyambut tawaran Al Nassr dengan tangan terbuka. Bagi PSG, kepergian Skriniar akan membebaskan mereka bergerak mendatangkan bek tengah yang baru. Berita sepak bola dari kompetisi sport untuk Anda saksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.